Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu hadiyatan mahsulah haramatan nazilah waladun sallallahu sallallahu mutaqabbala luru habibina syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sahadatin al-kiram Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa arwahi azwaji wa dhuryati wa ali bayti wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama wa syuhin wal qurai wal hufadi wal muhadisin wal mufassirin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mustaidin wal arifin wal muhaqqiqin wa jamil malaikatil muqarrabin jamil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in Wadabim bi isan lamidina summa san arwah jami'al la fi masyariq al ardi ila maghribiha barri wa abriya khusun hadir ruhi qutb rabbina wa husu sumadana sultan al awliya shayna shah abdul qadir al jalani wa ila ruhi shah bil asan asadi ila ruhi shah mad bauddin an nasam bi al masjid al khalidiyah ila ruhi shah jalal berjanji la ruhi jami'al ati salladina balauddin husna rahim wa sunan kali cakwara dan sayyid ila ruhi basunan kudus baca warsuati ila ruhi basunan muri wa mbahri dan marsayid ila ruhi basunan maulana malik ibrahim sunan gersi ila ruhi basyir wa syair hidullah sunan kunjati ila ruhi basunan ambal rada rahmat ila ruhi basunan guna ma makhdum ibrahim basunan derajat bahri dan khasim basunan giri bahri dan anul yakin wa usulihim wa furihim wa walidihim wa masyikhim wa ahli bayidim ajma'in khusun hadir rahim bahmad mutamakin hajjin la hadir rahim bahrum usumu hajjin la rahim bah muhammad sahal mahfud hajjin ila ruhi badul asalam hajjin la rahim bah nafi Abdillah Hajjan, Adul Rahimah Ma'amun Muqtar Hajjan, Adul Muhammad Mujan Hajjan, Ila Rahimah Ma'amun Jubir Sarang, Wa Abdul Rahim Sarang, Suma Usana Hadir Khair, Walidi Nafsi Baji Abdul Jamil Wa Zajjadi La Hadir Khair, Walidi Adi Baji Khaw Musa'ilah Binti Basari Bin Hadir Khair, Bagi Haji Abdullah Hadi Bin Baji Qasimin, Walai Rahim Baji Qasimin Sekalan, Bah Musrifa ila hadrohim bagi Fauzi Nur ila hadrohim bagi Abdul Salam ila rohi bagi Ubaidun Sufan ila rohi bagi Jum Muhammad dan Rohai ila rohi bagi Ridan Fadl ila rohi bagi Ahmad lagi bagi Ahmad Hasim ila rohi bagi Abdul Khalid bagi Khalid dan bagi Alwan ila rohi bagi Masum Abdul Rahman bagi Abdul Rahman ila rohi Syekh Maulana Abdul Rahman Purwatu bagi Masum Allah Sembahan Kutus Suma Husun Arwahi Majmu Ali Kuburina Wali Kuburiku Man Hadrohi Adil Jalsah Min Abaina Wa Umatina Wa Sudadina Jadadina Ali Syekhina Masyid شيخنا معلمنا والوالدين والأهلين دلوك علينا جمعين خصوصا نهدر وحيام معلف هذا الكتاب قرة العيون في النكاح الشرعي الإمام الشيخ الشريف الهمام العالم الرباني والعارف السمعتني أبي محمد مولانا التهامي غفر اللهم ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وجعل الجنة مسواهما وواهما قدس الله مسرهم ونور درخهم ومدنا بمدادهم مد علينا من بركاتهم وعلومهم ودعائهم وكرماتهم ومعوناتهم وبركاتهم وأمدر علينا غيث كرماتهم أشهد الله المغفرة والرحمة والبجد والسرور في قبور ما جعلنا في زمرتهم تقبل لأرواحهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ngaos kitab Qurratul Uyun Shohifah gang 11 dengan tema yaitu tanggung jawab keluarga atau dengan tema yaitu apa itu pahala orang yang menjadi kepala keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapa wonge, man utahe sapa wonge iku ala iku ngurmati utawa ngingoni sapa man alaiku ngingani ngingoni utawa ngrumati sapa man ibnataini ing anak wadon loro au salasan utawa tiga au ukhtaini utawa dulur wadon loro wa au salasan utawa tiga hatta bayana sehatta bayana sehingga pertelo sapa man au yamuta utawa mati sapa man
anhunna saking isnataini au salasan au ukhtaini au salasan. Kuntu mongko ana sapa ingsun Kanjeng Nabi. Ana ya ingsun wa huwa hale utawi man iku fil jannati iku tetep ing dalam swarga kahataini kaya dene driji kali kahata ini kaya dene driji kali wasyarolan isyarat sopo Kanjeng Nabi biusbu'ihi kelawan biro-biro driji ini Kanjeng Nabi asyababati rupane driji penutuh asyababati rupane driji penutuh walati lantriji tali kang nyandingi apa lati ha ing asyababa tali kang nyandingi apa lati ha ing asyababa wakana lan ono lahu iku tetep diman apa ajru mujahidin apa ganjarane wong kang jihad apa ganjarane wong kang jihad fi sabilillah ing dalem agamane Gusti Allah so iman hale wong kang poso qaiman tur wong kang ngadeg oh iman tur wong kang ngadeg qolat ngandika sapa imraatun sapa wong wadon wawahidatun lan setunggal ya rasulullah ya rasulullah qala ngandika sapa Kanjeng Nabi wa qadon jawab sapa Kanjeng Nabi wa wahidatun lan setunggal artinya siapa yang menanggung atau memelihara dua anak perempuan atau tiga atau saudara perempuan dua atau tiga sehingga dia jelas benar-benar tanggung jawab untuk memelihara anak-anak tersebut atau kemudian dia meninggal dunia maka aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia orang yang memelihara anak-anaknya itu termasuk orang yang termasuk ahli surga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan apa itu driji petunjuknya apa penuduhnya dan driji yang sebelahnya yaitu driji ini dan driji ini berarti tiang mau berarti wong sing ahli swarga kaya dene aku karo wong mau sing ngurmati anake sak dulur-dulur iku wau termasuk tiang anake kang ahli surga lan tiang mau termasuk tiang ingkang ahli jihad fisabilillah dalam keadaan berpuasa dalam keadaan berdiri kemudian seorang perempuan bertanya kalau satu gimana ya Rasulullah satu pun juga seperti itu orang yang memelihara atau merumat atau tanggung jawab kepada anaknya satu pun juga seperti itu termasuk orang yang jihad fi sabilillah orang yang termasuk ahli surga orang yang termasuk apa itu di pahalanya seperti pahalanya orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'unata sa'tamani pitulung. Iku takti. Takti iku bakal teko apa pitulung.
minallahi sangka Gusti Allah ala qadril mu'nati ing atase kadar kangelane atau kadar ragate ing atase kadar ragate wa inna sabra lan sak temne sabar iku yati iku bakal teko apa sabar minallahi saking Gusti Allah ala qadril balai ing atase kadare coba ala qadril balai ing atase kadare coba wa walu mautai kawitane perkara yudhu kang diseleh apa ma fi mizanil adi ing dalam timbangane kawula yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku nafaqatuhu iku nafaqae nafaqatuhu iku nafaqae hu niku nggih damir mudhakar nggih iku nafaqatu iku nafaqae wong ala ali ngatasé keluargane wong ala ali ngatasé keluargane wong saat temene pitulung iku teka dumateng saking Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa itu ne ragate kangelane lan saktene kesabaran iku teka saka Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar bala yang diberikan Allah kepada orang tersebut dan pertama-tama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada timbangan hambanya pada hari kiamat adalah nafkah seseorang kepada ahlinya. Jadi ngeten ya, maksudnya ngeten. Jadi nek jenengan sok dadi wong tua, iku kudune duwe tanggung jawab, punya cita-cita yang besar kepada anak. Karena Allah itu memberikan pertolongan sesuai dengan ragat yang ia keluarkan. Paham betul? Nek wong tua ora duwe cita-cita, berarti ya rezeki yang diberikan kepada kamu semua itu sesuai dengan cita-cita kamu ala. Putai sekolah ra uwis lah. Kan gitu. Jadi nek wong tua oleh ngeragati kata, iku pitulungi ya saya kata. Nek wong tua oleh ngeragati tanggung jawab dumateng anak iku kedhe, iku ya pitulungi ya saya sesuai kali apa yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Jadi kalau begitu, maka anak-anak semua, kalau orang tua itu tanggung jawabnya besar, maka Allah pun memberikan pertolongan yang besar kepada orang tersebut. Karena Allah akan melayani sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan biaya, sesuai dengan rakat yang dikeluarkan oleh seseorang orang tua. Jadi nek apa jenengku, nek wong tua iku apa jenengku umparibasan umpamane nek tiang sepuh iku ngetokake ragat kanggo sekolah, kanggo pesantren, kanggo anak-anak yang berada di pondok pesantren, itu pun nanti akhirnya Allah memberikan rezeki pertolongan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Maka dadi wong tua iku kudune atine gedhe, pikirane gedhe, cita-citane gedhe, ngira iku engko dadekake dadi anak yang besar. Jadi kalau orang kiai mengatakan kalau mau jadi orang besar maka harus berjiwa besar. Besok kalau kamu jadi orang tua harus berjiwa besar. Jangan berjiwa kecil, malah nduk wewes wae engko bar aliyah tak kawin ki wae ora usah ngaji, ora usah kuliah. Ya Allah memberikan rezeki seperti itu apa adanya yang memang kamu cita-cita kamu seperti itu. Tapi kalau orang cita-cita orang tua tinggi, kowe kudu iso hafal Quran, kowe kudu iso ngaji ngene barampung, usahakan aliyah rampung. Setelah itu hafidhah atau hafid. Setelah itu harus kuliah S1. Nah, itu nanti Allah akan memberikan solusi jalan keluar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan orang tua. Jadi kudune wong tua ya kudune